Waduh, itu daging anjing juga bisa disaji sebagai makanan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, kali ini kita akan teruskan lagi membuat bakalan video reaction mengenai tentang ya Chinese orang Malaysia guys datang ke Indonesia dan menceritakan bagaimana kagumnya beliau tentang di negara Indonesia. Dan beliau ini adalah merupakan seorang pelajar yang belajar di Jogja. Sambil melanjutkan pelajaran, beliau mencoba mencari yaitu tentang bagaimana cerita istimewanya luar biasanya ketika berada di Indonesia. Dengan judulnya perbedaan Indonesia versus Malaysia, reverse culture shock di Malaysia, dan merupakan dari channel yaitu Aidipan. Jangan lupa guys, seperti biasa, like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Seperti apakah ceritanya? Ayo tanpa berbasa-basi kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yuk guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2 dan 3. Guys. Waduh, itu daging anjing juga bisa disaji sebagai makanan? Selamat sore teman-teman, perkenalkan saya Ivy. Saya adalah mahasiswa Malaysia jurusan kedokteran gigi yang kuliah di UGM Yogyakarta. Oke, selesai dengan Ivy. Intro. Hari ini sesuai request dari subscriber saya yang sudah bosan dengan Gordon Hotel, saya bikin video neng tepi kali di tepi sungai. Nah ini sungai beneran loh, ini bukan green screen ya. Nah beneran, aku neng tepi kali Pancor, tepi sungai Pancor dekat Pago. Nah hari ini aku mau sharing tentang culture shock apa sih. Nah saya walaupun sebagai seorang Malaysia tapi sudah lama kuliah di Indonesia, saya balik ke Malaysia malah culture shock ya, aneh kan. Saya juga merasa aneh ya, karena mungkin terlalu membiasakan diri di Indonesia atau gimana. Karena sebelum saya kuliah ke luar negeri, saya bilang ke sendiri gak kira aku kuliah di negara opo, tapi saya harus asimilasi. Ya, saya harus asimilasi belajar budaya masing-masing. Sampai yo sudah terbiasa negara sendiri malah lupa. Oke, yo wes kita mulai. Pas saya sampai di bandara KLIA2, pas saya sampai, saya merasa waduh kok orang Tionghoanya banyak ya. Itu mungkin di Jogja gak jarang sih ketemu orang Tionghoa, tetapi neng Malaysia ya itu persentasenya lebih banyak ya. Jadi aku merasa aneh sih, malah ada orang India kayaknya dari televisi ya. Selalu di televisi ada orang India yang cantik-cantik, mereka pakai sari ya. Ya itu di Malaysia banyak sih. Kenapa saya sebagai orang Malaysia merasa aneh ya? Seharusnya sudah biasa atau gimana. Nah terus itu wong Cino sono gak ngomong bahasa Tionghoa, malah ngomong bahasa Cantonese, dan Cantonese saya ya terbatas kepada ya di mana kamar mandi ya, siapa nama lu gitu, gak bisa sampai bahas kayak gini. Jadi terus saya ke kamar mandi, terus saya ketemu sama satu ibu, saya senyum. Nah itu bikin kaget orang loh, kalau di Jogja kan selalu ketemu orang yang gak kenal ya senyum ya. Tapi di Malaysia, no, don't do that, no, jangan senyum ke orang yang gak kenal. Soalnya itu biasanya modus sih, biasanya kalau orang yang gak kenal mau ngomong dengan kamu ya itu kalau gak modus ya ulah jualan gitu. Jadi kalau orang Malaysia gak senang sih kalau di kota, gak senang ada orang gak kenal approach gitu. Nah terus aku naik pesawat dari Kuala Lumpur balik ke Penang, soalnya dari Penang gak ada penerbangan langsung ke Jogja. Sampai di Penang ada banyak
kondo-kondo sih, bangunan tinggi-tinggi kalau di Jogja atau di Bali, bangunan tinggi jarang saya tahu. Kalau di kota-kota seperti Surabaya, Semarang, Jakarta, ya banyak bangunan tinggi ya. Di Penang banyak bangunan tinggi, terus ada banyak hospital sih. Itu kalau dulu saya main ke Surabaya ya itu ada itu feeling kota gede, kota besar gitu. Nah, sampai di Penang, kalau Penang ya itu terkenal wisata kuliner. Itu orang tua tanya ke saya, pas itu jam 12 malam saya sampai di Penang, itu ditanya, Ivy, kamu mau makan apa? Terus otak saya pikir, soalnya kalau di Penang itu banyak banget variasi makanan, sampai itu kadang-kadang bingung loh mau makan apa. Tetapi kalau di Jogja ya jam 12. Oh, jam 12 pagi. Warung Indomie. Nah, di sini kalau di Malaysia enggak ada warung Indomie. Dan kalau orang makan Indomie itu harus masak sendiri, dan biasanya pas malam udah malas keluar jam 12-an, jam 1 pagi udah malas keluar makan, ya udah masak Indomie, tambahin telur, masak sendiri, enggak ada warung Indomie. Nah, tetapi di Indonesia ya Indomie instant noodle, mie instant itu malah bisa dijadiin warung, dijadiin makanan pagi lah, makanan siang, makanan malam, makanan untuk supper ya. Jadi saya merasa enak ya, kalau di Malaysia kamu mau makan mie instant ya udah kamu harus masak sendiri. Kalau di Indonesia nggak usah, kamu ke warung Indomie aja ya, kamu bisa pesan Indomie, nggak usah masak, itu siap ada sayurnya lagi ya. Wui, hebat ya, mantap ya. Bermakna ya guys, di Indonesia ada warung Indomie khas ya, jadi tinggal pesan. Lepas itu adalah ya warung Indomie. Wow, mantap ya guys. Wah, sebut tentang mie Indomie guys, campur telur ya, telur mata, sayur. Sedap guys. Wah, lapar. Nah, apalagi kalau saya di Malaysia ya, saya pakai mobil. Nah, ini mobil. Oke, okay, pakai mobil. Aku nggak pakai motor, soalnya motor itu kalau di Malaysia bahaya. Jalan raya di Malaysia itu luas, dan itu mobil lebih banyak daripada motor. Dulu pas saya sampai di Indonesia, saya minta uang dari mamaku untuk beliin motor. Terus mama aku sangat risau sih, soalnya aku ada riwayat, ada sejarah sering kemalangan jalan raya. Iya, dulu pas saya umur 17-an tahun, aku melibatkan dalam kemalangan jalan raya 6 kali dalam setahun. 6 kali? Iya, itu aku sakit sini, sakit sana. Iya, ya, jadi ibu aku enggak happy sih aku mau pakai motor di Indonesia. Tetapi aku bilang ke ibu aku, ya di Indonesia itu semua orangnya pakai motor, teman saya juga pakai motor, jarang pakai mobil. Kalau pakai mobil itu bikin ribet. Ya udah, bikin ribet. Aku janji aku akan hati-hati. Ya, terus puji Tuhan sampai hari ini 6 tahun aku enggak pernah kemalangan jalan raya di Indonesia. Ya, puji Tuhan. Terus apa lagi? Nah, rumah. Kalau di Malaysia ada kampungnya juga sih. Tetapi kalau di kota ada namanya taman, gated community. Kayaknya satu komunitas di pagarin ada satpam ya. Tapi kebanyakan enggak ada satpam sih. Kayaknya rumah teres. Itu. Jadi ada tempatnya untuk mobil. Itu enggak seperti di Indonesia, kadang-kadang ada rumah tapi itu jalannya sempit sampai mobilnya enggak bisa masuk, atau mobilnya enggak ada tempat parkiran ya. Terus saya mengamati bahwa rumah di Indonesia itu suka ada garage. Kalau di Malaysia jarang rumahnya ada garage, paling parkirnya di depan juga. Nah, itu. Terus aku lagi, dulu aku sampai di Indonesia, aku lihat ada
warung B1, B2. Nah, sebagai seorang orang asing, aku nggak tahu itu warungnya apa. Selepas Google, waduh, itu daging anjing juga bisa disaji sebagai makanan. Karena di Malaysia, kami nggak makan daging anjing sih. Itu bukan salah apa atau yang mana lebih benar, lebih suci, tetapi itu perbedaan budaya. Kalau di Tiongkok, ya udah mereka apa-apa mereka makan aja. Tetapi di Malaysia itu orangnya jarang makan hewan eksotis gitu. Biasanya makan ikan, ayam, sapi, ya udah jarang makan kelawar atau buaya, ya makanan eksotis, kucing, anjing, ya itu enggak sih. Kucing, anjing itu apa ya, kalau makan itu melanggar undang-undang di Malaysia, melanggar undang-undang, tidak dibenarkan. Yeah. Jadi pas saya sampai di Jogja, saya juga aneh sih, kok di tepi jalan jarang ada anjing. Kalau di Malaysia ya banyak anjing liar, tapi di Indonesia ya itu bisa jadi nggak ada sih. Kalau ketemu anjing ya satu bulan ketemu satu kali, itu pas orangnya lagi bawa anjing jalan-jalan gitu. Terus itu boleh nampak banyak tanda-tanda ya, itu yang buang sampah di sini itu anjing ya. Ya itu tapi di sini jarang kok. Gak ada tanda seperti itu sih, karena di sini itu bahasa kasarnya bukan anjing, mungkin untuk teman Melayu, tapi ya anjing itu biasanya dipelihara sebagai pets, hewan peliharaan, kan? Hewan peliharaan sih. Ya itu perbedaannya. Selain itu saya mendapati kalau di Jogja, ya saya hidup di Jogja, itu saya jarang lihat ada mobil mewah seperti Mercedes, Ferrari, Lamborghini, BMW. Tapi kalau di Malaysia itu sering lihat gak kira mana-mana, kecuali kampung pedalaman ya. Tapi biasanya jalan seperti ini ya itu bisa ketemu Mercedes, itu bisa ketemu BMW sih. Tapi di Jogja selalunya aku cuma nampak satu mobil Mercedes putih, itu selalu Mercedesnya sama. Terus dulu Mercedes ada putih. Range Rover yang parkir di depan Eastern Kopitiam, ya itu aku gak tahu kenapa sih bikin ribet di grup WhatsApp mahasiswa Malaysia. Oh, ada Range Rover di depan Eastern Kopitiam. Tapi Range Rover ya itu ada di Malaysia sih. Tapi mungkin ya Jogja itu kota kecil kan, itu bukan Surabaya, bukan Jakarta. Mungkin ya bukan seperti Crazy Rich Surabaya ya, atau Crazy Rich Jakarta ya. Jadi di lingkungan saya jarang ketemu mobil mewah sih. Ya kalau mau mobil mewah, pacar kaya, ya seharusnya saya kuliah di Surabaya ya. Ya siapa tahu bisa dapat pacar kaya. Lanjut. Malaysia nggak ada gunung berapi. Satu juga nggak ada. Semuanya di Indonesia. Jadi pas saya sampai ke sini, mungkin saya rindu mendaki ya. Aku sepertinya nggak ada aktivitas sih. Malaysia ada air terjun, tapi itu jauh dari kota sih. Dan kalau mau sampai ke sana, kamu harus ada teman. Dan teman saya itu bukan kaki mendaki, kaki explore, kaki adventure. Ya, ayah saya mendaki gunung setengah jam, udah gak mau. Ya udah, yo waste. Jadi setiap hari aku di dalam rumah, aku gak keluar, soalnya panas banget. Pas saya keluar itu seperti membakar, seperti di neraka. Aku mending stay di dalam bilik AC, kan nyaman. Nah, mula-mulanya kerana aku kuliah di Jogja ya, ada gunung Merapi, itu menjadi permasalahan dari orang tua saya. Ibu saya bilang, waduh, kenapa harus kuliah di Jogja ya, karena ada gunung berapi. Itu apakah aman? Apakah ada gempa bumi, tsunami? Nah, gini orang Malaysia, mereka kalau Indonesia ya, untuk mereka itu negara yang banyak
natural disaster, banyak bencana awam. Jadi pas mereka ingat sampai ke Indonesia itu bakalan ketemu gunung tapi meletus, tsunami, gempa bumi gitu. Jadi itu menjadi permasalahan untuk orang asing mau wisata ke Indonesia kerana mereka enggak tahu itu bukan berlaku setiap hari sih. Aku bilang ke mama saya, kalau kamu mau ketemu gunung berapi meletus itu lebih susah daripada kamu berjudi menang jackpot. Karena itu jarang sekali, itu enggak ada waktunya, itu enggak tentu. Kecuali ya udah kamu dekat merapi sih mungkin dia batuk, tapi kalau mau meletus mungkin 4 tahun sekali, enggak tahu. Ya betul. Enggak tentu sih, jadi enggak usah risau banget. Kalau kamu risau, ya udah kamu gak usah apa-apanya, kamu naik mobil aja. Kamu harus risau apakah aku ada kemalangan, kamu pakai pisau aja, kamu akan takut apakah kepotong jari. Ya udah gak usah pikir-pikir, pergi aja. Lanjut bahasanya. Nah, kalau di Indonesia, saya selalu pakai bahasa Indonesia, bahasa Indonesia terus. Kalau aku gak ngomong sama Albert, aku enggak telepon ke orang ke keluarga saya, ya udah aku enggak pakai bahasa Chinese. Kalau aku ngomong sama teman Malaysia, aku pakai bahasa Inggris. Kalau di Malaysia, nah aku ngomong dengan keluarga saya pakai bahasa Tionghoa, aku ngomong sama teman Malaysia, teman suku lain pakai bahasa Inggris. Tapi kalau aku sampai kantor pemerintahan, pejabat kerajaan, ya aku pakai bahasa Melayu sesuai kondisi, enggak satu bahasa untuk semua. Itu kamu harus ganti-ganti sesuai kondisinya. Jadi tergantung kepada kondisinya ya guys. Begitu. Jadi ya lingkungannya bikin aku harus bisa 3 bahasa. Dulu aja aku SD, SMA, SMP. Itu kalau Malaysia enggak SMA, SMP sih itu primary school sama high school. Nah itu aku harus belajar 3 bahasa. Ya udah, kalau di Malaysia banyak tenaga kerja asing, banyak orang Indonesia yang kerja di sini, banyak orang Nepal, banyak Bangladesh. Kadang-kadang itu dulu kotanya dulu dikunjungi banyak orang lokal, sekarang dikunjungi banyak orang Bangladesh, banyak orang Nepal. Gak seperti di Indonesia ya. Kalau di Malaysia, Malaysia membutuhkan banyak tenaga. Itu susah mau mendapat tenaga atau buruh. Tapi di Indonesia itu lebih gampang mau dapat pembantu. Tapi di Malaysia itu susah. Jadi itu senang sih kalau orang Malaysia, mereka lebih senang dapat asisten rumah dari Indonesia berbanding negara lain, berbanding Filipina, berbanding Bangladesh. Kerana orang Indonesia bisa ngomong bahasa Melayu, itu mereka fikir di rumah pakainya bahasa Inggris, pakainya bahasa Tionghoa, pakai bahasa India. Kalau enggak pakai bahasa Melayu, ya anak mereka enggak berpeluang untuk belajar bahasa Melayu. Kalau ya ada asisten rumah dari Indonesia kan enak, bisa diajak ngomong. Itu banyak teman saya sih, mereka ada asisten rumah Indonesia dan itu mereka sangat membantu. Dan kalau TKI di Malaysia ya itu orangnya pintar-pintar semua, mereka cepat belajar budaya sini, mereka cepat belajar bahasanya sini. Itu aku kemarin ketemu banyak banget TKI Indonesia yang bisa bahasa Chinese, bisa bahasa Canton, bisa bahasa Hokkien. Itu saya merasa saya lebih kurang dari mereka ya. Mantap sekali bisa boso Jowo, boso Indonesia, boso Inggris, Cino, Canton, Hokkien, Aka. Waduh, itu itu bakat sih, bakat untuk jadi tour guide, bakat untuk jadi translator. Oke, sampai sini. Kalau kalian ada komentar atau mau sharing, ya udah komen. Kalau suka video ini, like. Kalau pengen nonton video seperti ini, subscribe. Sampai jumpa lagi. Bye bye. Oke, saya mau relax di tepi sungai.
Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel yaitu Ivy Pan ya, orang Chinese dari Malaysia. Dia tinggal di Indonesia, khususnya di Jogja ya, selama 6 tahun guys ya, menjadi mahasiswa yang berada salah satu di universitas di Jogja. Dan selepas saja pas balik dari Indonesia ke Malaysia, malah rasa culture shock ketika berada di Malaysia guys. Karena apa? Disebabkan beliau sudah betah, sudah lama betah ketika berada di Indonesia, mempelajari tingkah laku, ya mempelajari sejarah, dan juga pandai ngomong bahasa Indonesia, dan itu membuatkan dia sangat-sangat culture shock ketika berada pas balik dari Indonesia, malah culture shock ketika berada di Malaysia. Dan beliau ini guys, saya sangat suka sekali karena menceritakan banyak pengalaman-pengalaman saatnya ketika berada di Indonesia, dari segi dia melihat budaya, dia melihat keanehan yang berada di Indonesia yang tidak ada di Malaysia, dan itu membuatkan dia banyak mempelajari. Dan salah satu ilmu yang bagi saya sangat-sangat berharga, tidak ada mana-mana pun, karena itu adalah pengalaman beliau ketika berada di Indonesia, bahkan udah betah di Indonesia. Dan bila kita lihat cara percakapan, berbicaranya itu guys, sangat-sangat ya mendominasi menggunakan bahasa Indonesia. Wow, saya sangat-sangat kagum ya guys, karena sebab dia ini adalah orang Chinese Malaysia, tapi apabila sampai ke Indonesia, belajar bahasa Indonesia, ngomong bahasa Indonesia, pertama kali melihat bagaimana ramainya orang Tionghoa di Indonesia, pas yaitu yang berada di Jakarta, tetapi di Jogja dia menganggapi tidak ada, ya, kurang kayak gitu ya. Nah, tapi walau bagaimanapun dia sangat-sangat merasakan bahwa sangat nyaman ya, sangat enak ketika berada di Indonesia, sambil-sambil dia belajar ya menjadi mahasiswa, sambil-sambil itu juga dia mendapatkan harga pengalaman ketika berada di Indonesia, dari kuliner, dari budaya. Lepas itu dia mengatakan dia ini seorang yang minat kepada mendaki gunung. Jadi di Indonesia memang banyak gunung ya, bukan setakat gunung yang ada, tetapi gunung berapi lagi banyak ada guys. Itu yang dia sangat-sangat merasa bahwa tinggal di Indonesia itu memang sangat aman, selamat, ramai teman-teman yang berada di Indonesia. Jadi dia sangat-sangat bahwa benar-benar telah pun menjiwai ya sebagai orang Indonesia. Itu ya, bagi saya sangat-sangat luar biasa, dan ini satu perkara yang sangat untuk kita melihat bagaimana perkara ini dapat dimanfaat bagi mereka, terutamanya di Malaysia, orang Malaysia yang berkunjung ke Indonesia. Begitu juga dengan Uncle. Uncle pun ada juga pengalamannya ketika berada di Indonesia. Bagi Uncle sangat-sangat tepat apa yang dikatakan oleh Ivy Pan, karena orang Indonesia begitu ramah, begitu santuy, kayak gitu. Mereka sangat menghargai ketika kita sampai di Indonesia. Bahkan koper Uncle tuh dibawa oleh teman Uncle dari Indonesia, yaitu Pak Komedi, Pak Endra dan sebagainya. Jadi mereka nih, wah, kalau saya ingat-ingat imas-imas semula kan guys, ketika kami berada di Indonesia, saya banyak pengalaman-pengalaman ketika berada di Indonesia, walaupun hanya satu saja lokasi kami di Jakarta, karena niat kami adalah untuk melihat bagaimana hari ulang tahun Republik Indonesia di hadapan mata kami sendiri, bagaimana ternyata memang sangat-sangat meriah guys, luar biasa. Dan itu adalah buat pertama kali kami datang ke Malaysia, ke Indonesia, lihat bagaimana rupanya inilah cara ya hari ulang tahun Republik Indonesia. Oke guys, menurut kalian bagaimana? Orang Chinese Malaysia sangat-sangat rasa culture shock ya ketika berada di Indonesia, bahkan pas balik dari Indonesia merasa culture shock ketika berada di Malaysia. Wah, kayaknya merasa udah lupa ya, udah lupa sebentar ya bahwa dia ini adalah orang Malaysia guys. Oke guys, bagi Uncle itu saja. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia. I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.